Saudara, segmen negaraku hari ini memaparkan projek pembinaan Medan Selera yang baru di Labuan yang berkonsepkan alam semula jadi. Kita bersama-sama Nur Afatiza Sabtu. Projek Medan Selera yang baharu di Jalan Tanjung Purun ini yang sudah lebih 70% siap bakal menjadi destinasi riadah keluarga dan tumpuan pelancong apabila siap kelak. Selain menyediakan 50 gerai makanan, ia juga bakal memberi ruang kepada aktiviti dan persembahan karya seni. Projek yang diselia Perbadanan Labuan ini dibina dengan gaya yang lebih moden dan komprehensif bagi menggantikan Medan Selera sedia ada yang berusia lebih 25 tahun. Projek Medan Selera ini akan memberi manfaat kepada lebih 40 peniaga sedia ada apabila siap. Dengan kos projek RM13 juta menerusi peruntukan rancangan Malaysia ke-11, Medan Selera ini dibina di kawasan seluas 1.6 ekar. Kalau kita lihat dari segi luarannya, kita dapat lihat tiga helaian daun hijau yang berbentuk atap yang mewakili tiga wilayah di wilayah, iaitu wilayah Seluruhan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Berjaya, dan ada satu lingkaran berbentuk siput berpusat yang menunjukkan kesatuan ataupun bersatu padu di bawah Satu Malaysia. Lokasi Medan Selera ini dijangka menjadi tumpuan ramai kerana kedudukannya di sebelah Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, berdekatan dengan kawasan untuk sukan bowling padang dan Taman Awam Tanjung Purun. Bagi para peniaga, kehadiran Medan Selera baru ini amat dinanti-nantikan. Baguslah ada Medan Selera yang lebih besar selesa dan selesa daripada yang sekarang. Sebab yang sekarang ni sempit, lepas tu banyak kerosakan lah. Saya rasa bagus. Itu tidak ada masalah. Cuma itulah bagi peniaga ni mesti mau harga murah sikit lah. Semua peniaga boleh berkumpul dan gerainya lebih besar daripada yang ada sebelum ni, dan lebih ramai peniaga boleh melakukan perniagaan di sana. Dengan siapnya Medan Selera ini nanti akan mampu merancakkan lagi ekonomi penduduk wilayah ini sekaligus meningkatkan industri pelancongan di Labuan. Laporan Nur Afatiza Sabtu dan juru kamera Nur Hidayani Idris untuk RTM.